Saudara, di libur panjang akhir pekan, peningkatan jumlah penumpang terjadi di stasiun wilayah daerah operasional 8 Surabaya. Lebih dari 12.000 penumpang berpergian menggunakan kereta api dengan tujuan favorit seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Jember. Sejak Kamis pagi, diperkirakan ada lebih dari 12.000 penumpang setiap harinya selama libur panjang ini. Penumpang naik dan turun di sejumlah stasiun, salah satunya di stasiun Gubeng. Jumlah penumpang ini meningkat sekitar 10% dibandingkan hari biasa. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, daerah operasional 8 Surabaya mengoperasikan 46 perjalanan kereta api jarak jauh dengan beragam tujuan favorit, diantaranya ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Jember. 46 kereta api jarak jauh keberangkatan dari Daop 8 Surabaya dengan berbagai kota tujuan siap untuk melayani masyarakat yang ingin bepergian di libur panjang akhir pekan ini tanggal 1 dan 2 Juni 2023. Berdasarkan data yang ada di siang ini, sebanyak 12.369 penumpang.